Ayo ikan-ikan hiu sayanganku, dimakan ya ayam-ayamnya, supaya kalian tambah besar dan lebih sangar. Wah, kalian sangat lucu sekali. Ayo kakak, ayo, ayo. Iya, iya, Ultra Mini ya. Satu, dua, tiga. Pokoknya harus sekarang kakak. Oke. Aduh, Ultra Mini, gantilah gayanya, jangan gitu-gitu mulu, bosan tahu. Gak bisa kakak, ini lah gaya andalanku. Ayo cepat foto-foto. Pagi ini enaknya masak apa ya? Wah, aku lihat dulu deh bahan masakannya. Ada apa saja ya? Oke, ini dia. Kok ada yang aneh ya? Sepertinya semua bahan masakannya sudah pada habis. Aduh, gimana dong ya? Masak apa hari ini? Oh iya, Ultraman Zero kan punya ayam banyak untuk hiunya. Ah, minta satu aja deh untuk dibikin ayam goreng. Baiklah. Ayo, ikan-ikan hiuku, dimakan yang banyak ya. Wah, kalian lahap sekali makannya. Sekarang tinggal sisa satu ayam lagi nih. Baiklah, yang terakhir untuk si Junior ya. Wah, itu dia Ultraman Zero. Ultraman Zero. Ultraman Zero. Hei, Ultraman Zero sayangku. Aduh, ada apa istriku Ultraman cantik? Aduh, kamu ingin membantuku memberi makan ikan hiuku? Tidak, tidak. Aku justru ingin minta ayam itu. Aku minta satunya untuk dimasak. Apa? Dimasak? Gak boleh, gak boleh. Ini kan untuk ikan-ikan hiuku. Gimana sih? Ah, sudahlah diam. Pokoknya akan aku ambil ya satu ayam ini. Nanti kita mau makan apa? Dasar kamu ini gimana, Ultraman Zero? Aduh, aku mohon Ultraman cantik jangan. Itu kan untuk ikan hiuku. Aduh, kasihan mereka. Tapi kasihan kita, dasar kamu ini. Ah, sudah diam-diam. Aku mau masak dulu ya. Kamu diam saja. Waduh, dasar Ultraman cantik. Itu kan satu-satunya ayam untuk ikan-ikan hiuku. Baiklah. Sekarang bagaimana ya? Oh iya, aku kan punya peternakan sapi. Aku kasih makan sapi aja ya, satu ekor. Hahaha, ideku bagus juga nih. Baiklah, aku ambil dulu. Nah, itu dia sapi-sapiku. Wah. Kira-kira pilih sapi yang mana ya untuk ikan-ikan hiuku? Aduh, aku jadi bingung nih. Eh, papa, itu sapinya mau diapain, pa? Iya, pa. Oh, ini anak-anak, ayah mau memberi makan ikan hiu ayah memakai sapi-sapi ini, begitu. Apa? Tidak, jangan. Iya, jangan. Itu kan sapi kesayangan kami buat kurban, tahu? Aduh. Waduh. Tapi gimana lagi dong? Ikan-ikan hiu ayah kayaknya kelaparan. Udah kehabisan makan. Aduh, jangan. Masa dikasih makan sapi sih? Aduh, gimana saya ini? Dapurku jadi kebakaran nih, aduh. Gimana ini? Waduh, suara apa itu? Anak-anak, apa kalian juga mendengarnya?
seperti ledakan ya. Iya, seperti ledakan dari dapur. Ayo cepat, itu mungkin mama ya. Aduh, iya. Ayo cek dulu ya. Astaga, Ultraman cantik. Apa yang terjadi di sini? Kenapa dapurnya kebakaran? Aduh, Ultraman Zero, aku tadi lagi memanggang ayam yang tadi, tapi malah meledak ovennya. Tadinya begini deh, aduh. Aduh, ada-ada saja kamu ini. Sudah aku bilang, jangan diambil ayamnya. Baiklah, aku padamin dulu ya. Baiklah. Ayolah, padam api. Padam. Untung saja masih keburu. Kalau tidak, bisa-bisa kebakar rumah kita, Ultraman cantik. Aduh, ada apa ini, Mama? Papa, apa yang terjadi? Aduh, maafkan aku. Sekarang kita gak bisa sarapan nih. Bagaimana nih, kita makan apa hari ini? Sudahlah. Ayo kita makan di luar saja. Aku punya rekomendasi restoran yang enak. Ayo. A few moments later. Baiklah, ayo kita berangkat. Iya. Kita akan pergi kemana nih, Ultraman Zero? Pokoknya aku tadi menemukan restoran yang enak kayaknya di Google Maps. Jadi kita akan ikut saja petunjuknya. Awas ya kalau nyasar. Tenang saja, gak mungkin nyasar. Aku kan sudah jago. Ya sudah. Hati-hati nyetirnya ya, Ultraman Zero. Iya, tenang saja. Serahkan saja padaku. Lihat ini, aku ahli banget kan dalam menyetir. Jangan oling-oling begini dong, berbahaya tau. Iya, bahaya ya, kami takut. Aduh, tenang saja. Kalian ini penakut ya. Aduh, awas aja, awas. Tidak. Ultraman Zero. 2 jam kemudian. Ultraman Zero, kita kemana nih? Kenapa tiba-tiba kita di hutan? Kamu nyasar ya? Waduh, iya nih, gak tahu nih. Tunggu sebentar ya. Aku kebelet nih, aku pengen pipis. Apa? Pengen pipis? Aduh, gimana sih kamu ini? Ini tengah hutan loh. Bagaimana sih? Aduh, sebentar. Aku kebelet nih. Sebentar saja ya. Tunggu sebentar di sini, oke? Nanti kita akan lanjutkan perjalanan. Ya sudah, cepetan. Jangan lama-lama. Cepetan. Aduh. Iya, hep. Akhirnya lega juga. Aduh. Suara apaan itu ya? Apa? Kau kan? Monster Jeton. Oh, apa kau? Tidak kusangka kau masih hidup. Hai Ultraman Zero. Lama tidak berjumpa ya. Berisik kau Monster Jeton. Sini kau, akan kuhabisi kau sekarang juga. Rasakan itu. Mana kena? Hindar kau, sini cepat maju. Ini saja kau berani. Rasakan ini. Ah.
Sialan kau, Monster Jeton. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku dari sini. Cepat lepaskan aku. Diamlah kau, Ultraman Zero. Sekarang aku akan menyamar jadi dirimu untuk membalas para Ultraman-Ultraman itu. Apa? Kau mau menyamar jadi diriku? Sial, kau mau menipu mereka ya? Tidak akan kubiarkan, cepat lepaskan aku. Sial. Lihatlah ini Ultraman Zero. Aku sangat mirip sekali denganmu kan? Sialan kau, Monster Jeton. Kau mirip sekali denganku. Tidak akan biarkan kau menipu istriku dan juga yang lainnya. Monster bayangan hitam, akhirnya kau datang juga. Aku ingin kau menjaga si Ultraman Zero asli ini di sini ya. Jangan sampai dia lolos, oke? Okay? Baik tuan, serahkan saja kepadaku. Apa? Makhluk apa itu? Menyeramkan sekali. Aduh. Baiklah, aku harus kembali. Aduh, papa lama banget sih. Kami sudah menunggumu dari tadi tahu. Gimana sih? Iya nih, lama banget. Iya nih Ultraman Zero, kamu lama banget. Kami sudah gak kuat nih, lapar. Oke oke, ayo kita berangkat. Maaf ya, tadi kelamaan. Ayo ayo ayo, kita berangkat berangkat. Oke oke, ayo anak-anak naik ke mobil. Iya ma ya. Iya ma. Oke teman-teman, ternyata Monster Jeton menyamar jadi Ultraman Zero palsu ya, untuk menipu Ultraman cantik dan juga yang lainnya. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke kalau begitu, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. See you, bye-bye.